Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Rekan-rekan, pada kesempatan pagi kali ini saya akan nge-flash lagi modem buat PL100 dan menggunakan firmware dari Alkahanet ya. Dan untuk firmware ini LTE sudah on dan untuk APN-nya sudah bisa di-save. Untuk APN yang bisa di-save yaitu internet dan AH ya rekan-rekan. Jadi rekan-rekan semua, nanti kalau modem mati atau dimatikan, untuk APN-nya bisa tersimpan ya rekan-rekan. Karena dari pengembangnya di deskripsi sudah mencantumkan untuk APN-nya bisa di-save. Tapi saya juga belum coba. Di sini saya akan mencoba untuk flash firmware dari Alkahanet yang versi open class only ya rekan-rekan ya, dan LTE-nya sudah on. Oke rekan-rekan, langsung saja kita menuju ke PC komputer saya. Untuk tata cara flashnya, kita masuk ke brand web dengan menekan tombol ini ya. Tombol ini WISP ini kita tekan sambil kita nyalakan power selama 5 detik ya. Dan ini sudah saya mount antena eksternal. Oke, kita menuju ke komputer ya rekan-rekan.